Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam bagi teman-teman semua dimanapun tempatnya. Terima kasih telah meluangkan waktunya mampir ke channel kami. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada video saya kurang bagus dan kata-kata saya kurang bagus. Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu, panjang umur, dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan ada derajatnya. Bila sakit segera sembuh dan ada penyakitnya. Okelah teman-teman, video kali ini saya ingin menyiapkan menu malam buat majikan Hongkong. Menu simple, praktis, ala rumahan, membuat semur daging sapi dan daging kambing ya teman-teman. Oke, terima kasih. Jangan lupa dukung channel kami. Terima kasih. Oke lah teman-teman, bahan-bahan untuk membuat semur, kita pakai daging sapi dan daging iga kambing ya teman-teman. Tempe dan kentang, tomat, cabe, bumbunya bawang merah, bawang putih, jahe, dan tentunya saya pakai bumbu semur yang sudah jadi ya teman-teman. Tambahin kecap manis. Oke, pertama kita masak terlebih dahulu dagingnya. Oke, kita gongso bumbunya terlebih dahulu sampai harum bumbunya ya. Oke, masukkan tempenya. Kentangnya tuh nanti belakangnya ya teman-teman, soalnya nanti sapinya tuh rusak ya. Masukkan daging. Oke. Oke, kasih bumbunya ya, karena bumbunya itu meresap. Tambahin kecap manis. Satu sendok teh gula. Masukkan kentangnya.
Oke, lalu kita tutup. Masak dia agar dagingnya itu empuk. Oke. Tambahin santan ya teman-teman agar semurnya tumbuh. Yummy ya. Kita kasih santan. Jadi semuanya tuh pekat gitu loh teman-teman. Masukkan cabai. Dan tomat. Siap sajikan. Aja guys. Dah selesai nih. Semur daging sapi dan daging kambing ya, teman-teman. Oke. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat resep saya kali ini. Jangan lupa dukung channel kami, channel Steve Fatma Kitchen. Mau di subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Semur daging sapi dan kentang tempe daging kambing ya teman-teman. Oke, mantap sekali resep rumahan rasa bintang 5 ya teman-teman. Terima kasih.